Rekan-rekan Academy, apa kabar dengan Usep Suhud di sini? Jadi, guys, saya bikin channel YouTube ini kan memang tujuannya untuk membantu mahasiswa S1, S2, S3, bahkan teman-teman dosen untuk belajar mengolah data, menulis karya akhir ya, skripsi, tesis, maupun disertasi, termasuk menulis artikel. Tapi lebih banyak saya fokus ke ini sih, bagaimana mengolah data ya, terutama lagi data kuantitatif dan menggunakan exploratory factor analysis, di mana saya menggunakan SPSS, lalu kemudian juga ada yang disebut dengan confirmatory factor analysis, dan saya menggunakan AMOS, dan yang terakhir adalah structural equation model, pakai AMOS juga. Jadi, nah, ini tawaran saya jika kalian punya data set ya, punya data SPSS atau yang masih Excel, nggak apa-apa jika mau ya, jika mau datanya saya olah lalu saya buatkan video dan saya jadikan konten, sok mangga dikirim ya. Nanti Anda bisa belajar atau Anda bisa melihat bagaimana proses pengerjaannya. Gitu ya. So, jika Anda tertarik, sok mangga hubungin saya. Kirimkan data Excel-nya atau data SPSS-nya atau bahkan data ya SPSS atau data Excel-nya biar nanti saya olah. Oke, sampai ketemu lagi.